Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Maksum, pembina Komet Sumatera Selatan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Saya berdiri dalam sebuah ruangan yang akan diadakan sebentar lagi ya. Hari ini akan diadakan kegiatan Call to Action di Sumatera Selatan yang dibungkus dalam kegiatan MORA, yaitu Masa Orientasi Rangers. Ini adalah MORA yang kedua yang diadakan oleh Komet Sumatera Selatan, dan hari ini adalah cukup istimewa ya, karena kita juga akan mengundang tidak hanya guru, tetapi kita akan mengundang mahasiswa jurusan pendidikan atau keguruan. Di antaranya adalah dari Universitas Negeri Sriwijaya, dan yang kedua adalah dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan harapan undangan dari kami, kita akan membangun generasi komet yang akan datang, yang akan membesar dan akan berjaya di Sumatera Selatan. Oke, di hari ini juga kita kombinasi guru dan juga mahasiswa. Selain itu juga kita kolaborasi dengan beberapa komunitas keguruan di Sumatera Selatan, yang diantaranya adalah MPNP. Di Paramuslu juga ada dua komunitas dari SD, yaitu adalah ya Black Coffee, satunya lagi adalah Coffee Station. Dan kami dari Komunitas Sumatera Selatan berterima kasih pada Paramuslu yang telah beberapa kali mewadahi kegiatan Komet, dan sangat hangat sekali sambutannya untuk bisa berkolaborasi. Dengan harapan ke depan kita bisa bekerja sama kembali untuk mengadakan pelatihan-pelatihan media pembelajaran yang insya Allah akan bermanfaat untuk pendidikan, khususnya pada guru di Sumatera Selatan. Kita ikuti kegiatan Komet, kita ikuti kegiatan Call to Action dan MORA pada hari ini. Oh ya, kegiatan Call to Action hari ini juga di bulan ini ya, serentak di beberapa wilayah di seluruh Indonesia, dan Sumatera Selatan adalah salah satunya yang mengadakan Call to Action dari Komet Pusat. Oke, saya terima kasih juga kepada Komet Pusat yang telah memfasilitasi kegiatan hari ini. Baik, kita ikuti keseruan kegiatan hari ini, yaitu kegiatan Call to Action di Sumatera Selatan yang terbungkus dalam kegiatan MORA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan. Terima kasih kami ucapkan pada hadirin dan undangan. Berkualitas
amri wa yasir li amri wa hlulul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada kepala sekolah SD Barangai School, Ibu Talina Tasya Fitri. Yang saya hormati kepada kepala sekolah SMP Barangai School, Ibu Eni Sutrasari, kepada semua pengurus komet. Yang saya hormati juga semua para tamu undangan. Bagaimana sih? Ada yang dari Kalibungi? Belum ada. Itu dari mana? Dari IP3. Kemudian yang dari mahasiswa Unsri, kemudian mahasiswa Muhammadiyah. Karena guru itu mengajarnya menyesuaikan dengan situasi murid, tentunya
dan itu bisa dijadikan referensi. Jadi rekan sejawat saat kita berbagi pengalaman mengajar. Kemudian topik apa saja yang sering Bapak Ibu diskusikan? Yang pertama tentunya terkait perilaku siswa ya, terkait perilaku siswa, kemudian materi yang diajarkan kayak gitu. Tapi poinnya sudah saya informasikan di grup, itu ada pertanyaan visinya apa, implementasi visinya apa, dan evaluasi visinya apa aja. Ya, ada yang ingin bertanya nih. Sebenarnya punya paket komunikasi yang mengenai ini, dari itu, kira-kira itu akan membuktikan bagaimana ini hasilnya. Misalnya adalah sebagai siswa. Siswa dan murid. Satu orang itu dari guru Emma, guru salsa dari
mematuhi kurangnya dalam pembelajaran. Dan yang kedua itu kurangnya disiplin siswa dan juga ada pasokan sampingan. Rekomendasi solusi dan rencana kegiatan metode pembelajaran dengan media kartu, fisik atau Google membuat siswa lebih senang dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Bukan untuk kesepakatan di awal pembelajaran. Habis itu kita mau lihat dulu rekomendasi akhir. Rekomendasi akhir apa yang dilakukan? Siswa sudah memvisualisasikan konsep lingkaran. Jadi ada beberapa siswa itu sulit bagaimana konsep lingkaran itu, apakah bentuknya bulat atau apakah bentuknya lonjong, itu masih yang lain. Kita lihat, oke ini sama aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Salim, guru dari SD Plus Indo Global Mandiri Palembang. Hari ini saya mengikuti kegiatan Muara Beach 2 yang dilaksanakan oleh Komet Sumsel tahun 2024. Di mana dari kegiatan yang sudah dilaksanakan hari ini, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang berkaitan dengan siklus inquiry pada komunitas belajar dan juga pembuatan multimedia pembelajaran interaktif yang tentunya bisa saya imbaskan di sekolah dan bermanfaat bagi proses pembelajaran peserta didik nantinya. Tentunya dengan harapan agar kita bisa meningkatkan kemampuan peserta didik dan agar bisa meningkatkan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Harapannya untuk Komet Sumsel dapat terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang serupa yang tentunya dapat memfasilitasi guru untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, saya Nadia Rahma dari Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya mengikuti program Mora 2 yang diselenggarakan oleh Komet Sumsel. Nah, di pembelajaran hari ini tuh saya mempelajari siklus inquiry, tahapan siklus inquiry dan multimedia pembelajaran interaktif. Banyak sekali benefit yang saya rasakan hari ini untuk bekal nantinya mengajar saat menjadi guru dan selama dan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada sekarang yang diberikan oleh dosen. Harapannya ke depan untuk Komet semoga selalu memberikan wadah untuk berkolaborasi dan berbagi bagi seluruh guru dan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Firanita. Aku merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris yang sekarang berada di semester 7. Hari ini aku mengikuti program Mora 2 yang dimana diselenggarakan oleh tim Komet dari Sumatera Selatan. Hari ini aku juga belajar inquiry yang dimana kami dibagi oleh beberapa kelompok. Nah, di beberapa kelompok itu kami banyak berdiskusi mengenai evaluasi, implementasi, dan sebagainya. Lalu aku juga belajar bagaimana multimedia yang dimanfaatkan untuk guru kedepannya, sehingga program ini sangat sekali bermanfaat untuk calon-calon guru seperti saya di masa depan. Kedepannya saya berharap kalau program ini menjadi wadah dan juga bermanfaat dan juga menambah banyak mahasiswa atau siswa yang bisa bergabung, sehingga program tersebut bisa berjalan dengan lancar dan banyak orang yang melatih kemampuan dan skillnya sehingga mereka dapat meraih apa yang mereka inginkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusfiati Evi Morisa, guru SD IBA Palembang. Alhamdulillah, di sini saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Komet Sumsel yang telah mengundang saya, memberikan kesempatan saya pada acara Mora 2 ini. Pada hari ini kami telah melaksanakan berbagai pelatihan dengan materi yang pertama sekolah publik dan yang kedua multimedia pembelajaran interaktif akan disingkat dengan MPI. Dalam pelajaran hari ini kami banyak sekali mendapat ilmu, terutama masalah membuat media pembelajaran yang menggunakan MIP, yaitu yang tadinya biasa-biasa aja seperti PPT. Sekarang kami bisa mengembangkan lagi materi PPT kami itu menjadi video atau seperti slide-slide yang mempunyai gerak, yang sehingga pembelajaran yang akan kami berikan kepada anak akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Terima kasih kepada Komet Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Seru kan? Gimana kegiatan Call to Action Mora 2 di Sumatera Selatan? Luar biasa ya. Kami bahagia sekali mendengar testimoni dari adik-adik mahasiswa dan mereka bisa hadir semua, alhamdulillah. Dan juga saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Paramount School yang telah mewadai kegiatan Mora yang kedua untuk tahun ini, kepada rekan-rekan dari utusan MGMP, komunitas yang lain yang bisa hadir. Dan alhamdulillah hari ini bisa dihadiri sekitar 50 rekan-rekan semua yang bisa, dan sangat-sangat berterima kasih. Dan juga rekan-rekan semua dari Komet Sumatera Selatan, sukses untuk tahun ini. Dan berterima kasih juga kepada Komet Pusat yang telah mewadahi dan juga memfasilitasi kegiatan untuk tahun ini. Ya, jadi ke depan rencananya kami akan bangun banyak jaringan dari rekan-rekan yang sudah hadir, dan kita akan bergerak ya, semakin maju semakin baik, sehingga nanti kualitas pendidikan khususnya di Sumatera Selatan melalui Komet akan
bergerak makin baik dan kita juga makin bersemangat untuk apa ya membangun kebaikan ya di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih semuanya, sampai jumpa di Mora atau Call to Action di tahun depan. Bye.